Kerajaan Negeri Berhasrat memasang skrin digital di beberapa lokasi tumpuan ramai di negeri ini mulai tahun hadapan sebagai perantara untuk menyampaikan maklumat secara terus kepada rakyat. Pengerusi Jawatankuasa Transformasi Kerajaan Komunikasi dan Multimedia Negeri A. Latif Awang berkata, buat permulaan kemudahan itu akan dipasang di beberapa lokasi sekitar Kuala Terengganu termasuklah lobi Wisma Darul Iman, Masjid-Masjid Negeri dan Taman Awang Batu Buruk. Pada tahun 2015 nanti dan kita dah mulakan sekarang kajian iaitu berkaitan dengan digital screen. Ini satu lagi aplikasi yang akan kita bangunkan di negeri Terengganu, digital screen. Di mana digital screen ni kalau kita tengok sesetengah tempat itu dia sebagai papan untuk iklan, papan digital untuk iklan kan. Tapi kita ni lebih kepada untuk menyampaikan maklumat. Maklumat. Mungkin kita akan mulakan di tempat-tempat awam, di lobi-lobi hotel ataupun di mana di masjid-masjid yang terpilih dululah digital screen. Dan sebarang event yang akan melibatkan kepimpinan negeri apa semua dan dia boleh langsung. Boleh dipancar langsung ke digital screen di mana-mana tempat yang kita letak tadi. Kawasan yang tempat yang kita dah kenal pastilah. Contohnya di lobi-lobi contoh macam lobi di Wisma Darul Iman. Di dataran-dataran macam di dekat Batu Buruk ah. Di dataran depan kita akan utamakan macam premis-premis seperti pejabat daerah, masjid-masjid yang terpilih. Yang kita akan mulakan itulah. Mungkin kita akan buat serentak. Kita akan buat secara berperingkat-peringkat. Yang pasti satu hari Terengganu ni menjelang 2018, menjelang 2020, 2020, Terengganu ni dari segi aplikasi ICT tu dia kita nak setanding dengan negeri lain. Kemudahan itu bakal memaparkan pelbagai maklumat berguna kepada rakyat dan pelancong sama ada berkaitan bantuan rakyat, dana pendidikan dan lokasi menarik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Mesra Media di Permai Hotel Kuala Terengganu. Lebih 100 pengamal media pelbagai agensi hadir pada majlis bertujuan mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dan menyampaikan maklumat terkini berkaitan perkembangan Terengganu.